Des, lu mau pergi kemana, Des? Begitu doang. Begitu doang, lu bukannya di konten pertukaran pelajar. Jatuhnya kayak film-film Doraemon zaman dulu. Oh, mungkin itu tadi pembukaan. Iya, Bos. Hari ini, iya. Saya sebagai host podcast, iya. Akan kedatangan bintang tamu seorang pelajar. Oh. Dari berbagai dunia. Dari berbagai negara. Kamu mau ngapain? Bukan berbagai dunia dong. Kalau dunia lain. Berbagai negara. Bos, hari ini cakep banget sih gayanya. Gila. Bajunya, celananya ngepres banget, celana Saskia Gotik. Ini udah gue turunin nih. Iya. Tadinya tadi, segini. Tadi sampai kaget pas masuk, Zut. Iya. Pak, sampai nyetat banget lah. Si Tono makainnya gak ngerti. Bagian celana sampai ngetat banget, celana apa keamanan. Udah ketat banget. Udah di kolek. Bintang tamu kita siapa? Oh, sudah pasti dong. Kali ini bintang tamu kita mendarat langsung dari Jepang. Wow. Ini asli orang Jepang. Pakai baling-baling bambu. Oh, Doraemon kali ya. Tapi dia bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Oh, oke. Okay. Kita langsung undang dia dari Jepang, Pak. Mau langsung aja kita undang? Kita mulai aja. Langsung aja. Oke, kalau gitu kita panggil. Ini dia. Bintang tamu kita dari Jepang. Haruka. Kita ininya fans JKT apa namanya? Ya, itu. Apa fans fans JKT apa namanya? Fans JKT Wota Wota. Wota Wota. Wota Wota. 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 Kita sambut inilah dia, Haruka. I want you. Ini angkatan berapa ini angkatan berapa? Aku gen 1,5. Gen 3. Apa oh, ini berapa? Gen 1,5. Ini 1,5 kali 2. Oh, ini 1,5 kali 2. Yeah. Kalau ini gen 1,5 gen 1,5 ini antigen. Iya. Yeah. Web dong. Aduh. Jatuhnya. Emang kenapa ada 1,5 ada 1 gitu? Karena aku dari Jepang. Jadi dari Jepang kenapa? Generasi 1 udah terbentuk, terus Kak Haruka datang setelah masuk. Generasi satu udah setengah jalan. Jadi gitu. 1,5 bisa. Iya, setengah. Ini JKT48, ini BKT95. Iya. Yeah. BKT95. Ini, ada lagi. Ini JKT48. Iya. Yeah. Ini JKT BDG Bandung PP. Trayek tuh, trayek itu namanya. Aduh, lucu dia, lucu dia. Deg-degan ya mau ngesengin Pak Jan. Iya. Gak apa-apa, saya bukan cuma Jakarta-Bandung, kadang-kadang sampai ke Medan juga. Jauh ya. Trepat. Jarak dari Haruka ke Desi berapa jauh? Berapa satu, tahun? Berarti berapa ya? 2,5 lah ya? 1,5? Iya. 1,5. Kan 3. 1,5. Oh, 1,5 tahun jaraknya. Iya. Kalian 1,5 meter. Iya. Oh iya. Jaraknya beda. Itu kostumnya beda-beda ya? Beda-beda. Angkatannya Haruka sama angkatannya Desi? Angkatan yang aku kayaknya lebih bagus. Pemina senpai. Senpai, senior. Senpai itu guru, senior. 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 Senpai, senior. Iya. Ya. Arigato. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato nih. Haruka lagi viral loh, ternyata dia lagi viral, lagi viral. Lagi viral kenapa, Bos? Itu yang lagu Nyah Ichi na Shian Nyah Arigato itu. Oh, Nyah, yang di TikTok, yang di TikTok. Ya, yang di TikTok. Ya, yang gitu ya. Gimana? Soalnya yang itu di Jepang suara kucing.
suara kucing tuh nyanyang gitu. Oh, kalau di sini beda. Beda kalau di sini. Kalau sini kita manggilnya beda ya, Bu. Kalau dia kan nyah, ada nyah nasi uduk. Saking lapernya. Nyah nasi uduk. Pakai tempe orek. Iya. Nawar ya. Beda. Itu ya bang kucing. Kalau di sana artinya nyah itu kucing. Kucing nyanyang. Suaranya. Suaranya. Iya, oh, kalau kucing di Jepang suaranya nyanyi. Iya. Kalau anjing wang-wang. Wang-wang. Anjing wang-wang. Wang-wang. Kalau ayam. Ayam koke-koke. Koke-koke. Aku balik. Koke-koke kalau kita koke-koke. Kalau kita kukuruyuk. Bentar, ini unik nih. Kalau kucing apa? Nyanyang. Kalau anjing? Nyanyang. Wang-wang. Kalau wang-wang. Tadi apa? Ayam. Ayam koke-koke. Kalau babi? Buhi-buhi. Oh. Lucu ya, Pak? Baru tahu ya? Baru tahu kalau ya? Gajah? Kalau gajah? Paong. Paong. Kayak ngatain orang tuh ya? Paong. 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 Tangannya tuh paong. Paong. Oh, gajah. Iya. Kalau bayi baru lahir? Ongnya. Hah? Bukan oe? Ongnya. Oga. Oga. Beda ya. Kalau selama ini ya beda-beda ya. Beda. Ya udah kalau gitu kita ajak Haruka di Haruka di podcast. Oke. Haruka silakan podcast. Ayo. 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 Paong. Hei, paong. Paong nih kalau depan nih monyong. Oke, tema kita kali ini adalah pertukaran pelajar ya. Iya. Kreatif, tolong kreatif. Iya ini mau ditulis Pak. Oke, bagaimana pengalaman Haruka? Udah berapa lama Haruka di Indonesia sih? 8,5. 8,5 tahun? Kayaknya. Oke, ya. Gak tahu dia mungkin, dia sendiri juga gak tahu tahun mungkin kayaknya ya. Iya. Terus kebiasaan apa yang orang Indonesia yang gak pernah ditemuin di Jepang? Kalau orang Indonesia bilang, aduh lapar nih, pasti kasih makanan. Kalau di? Indonesia. Kalau di Jepang? Kalau di Jepang, aduh lapar nih, sana beli aja gitu. Oh. Tangannya. Pak. Itu baca tuh, tangannya. Tangannya jangan di meja, tuh gak bisa. Paong. Jadi di Jepang gitu, kalau lapar suruh mencari makan sendiri. Iya, tapi kalau di Indonesia kan kalau bawa lapar nih, pasti beli makanan kan. Iya. Kalau di Jepang enggak? Enggak. Sama kalau orang Indonesia tuh kentut sembarangan. Ah. Kalau di Jepang? Di Jepang enggak. Kenturnya enggak sembarangan dia? Enggak ada. Ada tempatnya? Oh. Oh ada tempatnya berarti Pak. Ada tempatnya enggak sembarangan. Ada tempat. Kemana-mana bawa tempat. Setiap mau kentut mikir dulu. Iya gitu ya. Nih, saya pernah punya pengalaman di Jepang. Waktu itu saya main di Disneyland Jepang. Iya kan? Jadi di sana itu waktu anak saya lapar kan, iya. Anak saya lapar. Terus kemudian kita tuh beli kayak semacam mie instan gitu. Oke. Okay. Nah, pas kita ngantri di tempat kayak burger gitu di dalam Disneyland, begitu udah sampai di kasirnya, saya bilang, "Saya minta air panas dong." Ya gitu kan, untuk Ngomongnya pakai bahasa Inggris. Jepang. Oh, pakai bahasa Jepang. Oke. Okay. Lodohe matenge, saya bilang. Nah, terus begitu saya minta, sama dia nggak dikasih. Iya nggak boleh. Nggak boleh. Gak boleh. Kasian anak saya nggak bisa makan burger, saya bilang mau makan pakai mie. Nggak boleh. Minta air panas doang, saya bilang saya beli deh, saya bayar, nggak dikasih tetap. Emang nggak boleh. Kok gitu sih, padahal anak saya kesian dong kelaparan. Kalau anak saya kenapa-napa gimana? Karena makanan dari luar nggak boleh sebenarnya. Tapi kan itu mie bukan daging. Nggak boleh. Pak, nggak boleh Pak, dia kan mantan pelayan di sono. Jadi emang gak boleh, jangan maksa. Terus satu lagi nih, kalau kita makan, selesai di restoran kita gak habis nih. Yeah. Kita mau bawa pulang, minta kotak, gak dikasih sama dia. Emang harus dihabisin? Harus dihabisin di situ, gak boleh dibawa pulang. Kalau mau bawa pulang, aku sih biasanya, kan aku kan pelit kan. Jadi sayang dong kalau makanannya. Jadi biasanya aku bawa kayak bekal gitu, jadi diam-diam taruh aja gitu. Oh. Oh. Caranya gitu. Caranya gitu. Iya. Benar. Saya juga kalau lagi makan daging Pak di restoran, dagingnya sisa banyak, tisu aja saya bungkus, Pak. Lah, saya kayak mama pengajian kurang asem lu. Gitu. Nah, Pak. Haruka, bukan hanya Haruka, kita juga ada anak kuliahan dari negeri China.
Kaki lu diikat kenapa? Yuk. Ya, Pak. Dia ini enggak bisa, dia ini belum bisa bahasa Indonesia. Oh. Aku enggak ngerti. Kamu boleh tolong. Oke. Okay, kamu boleh. Kan pernah di Cina ya, dulu kan. Aku translatein ya, Pak. Ya, ya dia ya. Ngomong apa? Siapa sih? Hah? Siapa sih Cina gua ini? Lu kan orang Cina. Ah. Oh, sih, nah, betul. Saya lupa. Oh. Si Zuo Zuo Zai Si Wu Ci. Apa tuh artinya? Saya pengen ngajak berantem sama Bapak. Loh, kok ngajak berantem? Saya kan host di sini. Iya, dia pengen ngajak berantem. Ya, enggak. Tadi lalu begitu gua ngeliat isyaratnya. Maksudnya saya bisa ilmu bela diri. Oh, dia bisa ilmu. Oh, bisa bahasa Indonesia. Mas, mohon maaf sebelum kita podcast, bisa bersih-bersih dulu enggak? Oren, pakai oren. Nyapu. Buat kebersihan. Nyapu. Saya mohon maaf hari ini gak terlalu bisa banyak kerja. Kenapa? Kaki saya tuh lagi kesleo makanya diikat. Gua bingung, masa pendekar diikatnya begini? Orang di sini yang ngagat. Gua masih mending, ini masih dua lipetan. Tadinya gua tanya ke orang wardrobe, gimana ini? Diikat kagak nyampe, udah dipitain aja, dipitain. Mungkin maksudnya ini kali yang silang-silang gitu tuh. Iya harusnya. Gak nyampe, gak nyampe. Silang-silang kurang tadi. Oh, oi datang jauh-jauh dari belakang mau kesini. Dari belakang mah gak jauh, deket. Dari China gitu dong. Tukaran pelajar. Oi datang jauh dari China. Ya. Kesini ya. Mau diajak ngobrol di kontennya Andre. Bos saya ini. Ya, saya. Oh lu orang itu kenal banget ini. Gue tahu nih orang. Di Cina nih orang terkenal. Wow. Terkenal pelit. Gue tahu nih orang. Emang asli. Pelit ya? Pelit. Hah? Kenal? Temen lu ya? Temen lu kan? Gue kenal. Siapa nih? Kobo-chan. Bukan. Halo. Oh, lu julusan apa? Hah? Lu jurusan apa? Kampung Melayu. Maksudnya, lu kan pelajar. Ah. Pertukaran pelajar. Oh. Kampung Melayu. Oe. Oe ambil dua. Oke. Okay. Wah keren dong. Siang Oe ambil komputer, malam Oe dihukum. Lah, Pak itu kuliah maling. Ambil dua. Siang ambil komputer, malam dihukum. Berarti lu maling. Enggak. Oi kuliah. Siang ambil komputer, malam dihukum. Siang lu ngambil komputer, ah. Sore lu dihukum, ah. Malamnya lu diarak. Oi ambil manajemen bisnis. Oh manajemen bisnis. Wow. Karena orang tua Oe pengen banget Oe jadi dokter. Salah Pak. Kalau mau jadi dokter, ngambilnya jangan manajemen bisnis. Iya. Ambilnya apa? Mestinya Bapak kalau mau jadi dokter, ngambilnya stetoskop. Alat, itu alat. Orang mau jurusan alat. Silakan duduk. Silakan duduk. Duduk. Sila duduk. Ya. Duduk. Jaring. Jangan dipakai. Iya, gitu aja. Jaring. So-soan kayak begitu. Ah, enak kan lu begini? Namanya siapa? Nama siapa? Nama Oe Wong Feng Shui. Wong Feng Shui. Panggilannya apa panggilannya? Hah? Panggilannya? Ah, Dede. Woi mah, apa aja lah. Jauh. Panggilan Dede. Panggilan Dede. Bilang aja Dede. Woi mah, biar santai aja. Iya. Dede. Ya, woi mah, yang penting semua orang yang ngobrol mau. Pak. Kok bisa turun? Itu ada koinnya. Oh, ada koinnya. Kalau mau main lagi, ada nih. Oke. Oi, satu segmen begini aja dibayar nih.
Lu kan dari Cina, namanya Dede ya? Kata siapa gue dari Cina? Tadi lu bilang datang dari Cina. Lalu tuh bilang dari Cina. Suaranya nyaling banget nih orang. Lu orang dari mana? Jepang? Jepang. Oh, Jepang. Gue dari mana? Cina kan? Bukan dari Cina. Lu dari mana? Gue dari China. Oh, China. Salah penyebutan. Oke, oke, China. Ya, China. Guangzhou. Guangzhou. Bahasa Jepangnya kehilangan barang. Wah, nakuna chatta. Salah. Sudah takada. Bahasa Cinanya kehilangan barang. Oh, gue tahu ya. Apa? Kehilangan barang? Iya. Siang-siang maling seng. Itu bahasa bakunya. Bahasa gaulnya ada? Apa? Wangnya melayang. Hah? Wangnya melayang. Oh, wangnya melayang. 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 Bahasa Cinanya enggak setia. Bahasa Cinanya enggak setia. Nyerah. Nyerah. Bahasa Cinanya enggak setia. Iya. Lu gebet. Salah. Bahasa Cinanya enggak setia. Lu serong. Lu serong. Lu serong. Siapa lagi? Siapa lagi? Yakuza. Andika, Andika kangen Ben. Andika kangen Ben. Jamet, bukan. Lu Jamet. Lu Jamet. Nora lu. Ini yang di film-film. Yang ada gangster-gangster. Gak ada harga diri gangster dikatain Andika. Lagi tiba-tiba gak diundang ada udah datang bobo. Pentungan. Ini gangster yang tiap datang ngamuk. Oh gitu. Oh. Masa Andika ya. Iya. Mau ngapain mas? Aruga. Iya. Aisiteru. Zivilia. Zivilia Aisiteru. Aruga. Kamu kenal dia? Tidak. Kuproy. Saya. Nih, bentar dulu. Ayu, ya? Oi boleh nanya? Boleh dong. Oh, ada OB di sini? Ada. OB-nya sembarangan nih. Kenapa? Naruh sapu terbalik, jadinya di atas begini. Harusnya di bawah. Ada keperluan apa? Saya pacarnya Haruka. Oh. Wah. Haruka. Aku mencarimu. Ulang. Saya pacarnya Haruka. Ada sekarang guru sini mau kubaita sama Toki. Weh, baru benar tuh. Di kita yuku. Majuan dong. Dorayaki. Dorayaki, makanan dong. Sidir. Iya. Kumaha kabarna? Itu Sunda. Sunda, makanan lain. Asal ngejalan lu. Kumaha kabarnya? Sekura gini mono gini ah. Hai. Nek. Nek amat. Nek. Sudah gila. Nek. Malah kayak orang Betawi ya? Belang apa? Gak lihat bajunya aja nih. Gak perasaan kan Yakuza Jepang bajunya emang gini ya? Iya. Harusnya kayak robek-robek gitu. Tapi pasti lihat-lihat ini mah beskap. Iya makanya buat besanan ini mah. Besanan. Lu jatuhnya kayak lagi mempalang pintu lu, tau gak lu? Kata orang wardrobe-nya ini bang sama, enggak ini mah beskap. Jadi gak usah dikancingin bang, jadi sama ini. Jadi kalau di Jepang siangnya jadi Yakuza, malamnya jadi palang pintu. Ya emang kalau dilihat di gambar mah sama. Sama sih. Tapi kalau kita deketin kan ini beskap. Beskap. Wah, nantang. Mau nantang dia. Indo, guys. Kita mau nantang. Orang. Bener-bener pengadu ya. Hari ini, pilih ya. Si ulai se. Si se wu si. Gila. Diambil. Mau dikemanain? Ayo. Oh bola. Oh bola. Siapa ya? Das Yankuro!
Nanya ke dia dong. Iya, kalau lempar. Kita kan mau berantem, lo ngapa main mobil? Dasian Kur temennya Dasian Tamiya, Pero. Tamiya, kan zaman dulu ada Tamiya. Aman. Lo jatuh dong. Aman lah. Jatuh aman. Dong. Oh, kakinya kena. Ini ulangnya sih. What is it? Wah. Wah, sembuh lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Langsung sembuh lagi dia. Aduh. Kong Fei Shu. Kong Fei Shu. Nah, ayo lu. Woi, main TikTok, dia malah main TikTok. Aduh, aduh. Woi, boleh nanya kak? Boleh. Woi, datang jauh-jauh dari Cina naik pesawat, telepon ke sini malam. Pesawat udara. Pesawat terbang dong. Pesawat terbang, mau telepon deh. Tapi di pesawat ada bisa telepon. Oh, iya. Oh. Berapa sama sini? Bisa. Gak ngobrol. Ya kita sih gak mau ngajak ngobrol, kita memang pengen ngajakin kalian berantem aja gitu. Oh, sekali lagi dia nantangin lu tuh barusan. Oh, nantangin. Dia nantangin lu lagi barusan. Dia nantangin lu lagi. Lu rebut ceweknya tuh. Luarin ilmu ulat sutra. Iya. Oh ilmu air. Ilmu air. Dalam gentong. Wow, airnya. Wow. Wow. Martabak, martabak tuh. Martabak, oh tepung, tepung. Ah, tepung, 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 tepung. Tepungannya, tepungannya.